Salam Jemaat Gibeon, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah online Gibeon Church. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga semuanya sehat dan mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan hari ini saya ingin menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kami secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sini, bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semuanya disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang kita semuanya untuk mengikuti ibadah secara aktif. Kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Dan biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan mengubahkan kita semakin serupa dengan Dia. Selamat mengikuti ibadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jemaat Gibeon, tidak terasa kita memasuki Minggu Advent yang pertama, di mana kita merayakan kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. 2000 tahun yang lalu Dia lahir sebagai manusia dan menebus dosa-dosa kita. Dan pada saatnya nanti Dia akan datang kembali untuk menjadi hakim di dunia ini dan menjadi raja di atas segala raja. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 4, ayatnya yang keempat sampai ketujuh. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Kita bersuka cita bersama, amin saudara. Kita merayakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama angkat suaramu. Di bukit dan di padang jua, I see.
Katekismus Reformasi Minggu ke-48 pada hari ini, pertanyaannya adalah, apakah gereja itu? Allah memilih baginya sebuah komunitas yang ditetapkan untuk kehidupan kekal dan disatukan oleh iman yang mengasihi, mentaati, menyembah, dan belajar dari Dia bersama-sama. Allah mengutus komunitas ini untuk memberitakan Injil dan memperlihatkan dulu tentang kerajaan Allah itu melalui kualitas hidup bersama mereka dan kasih mereka kepada satu sama lain. Sama-sama kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, saat kita bicara gereja, maka kita tidak menunjuk kepada gedungnya. Tetapi saat kita bicara gereja, maka kita akan berkata gereja adalah keluarga Allah. Gereja adalah orang-orang yang sudah dijadikan anak-anak Allah, diadopsi oleh Allah melalui Yesus Kristus. Gereja terdiri dari semua budaya, semua kelompok etnis, semua kelompok usia, dan semua orang yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, di dalam Perjanjian Baru, gereja disebut satu karena gereja adalah satu tubuh dikepalai oleh satu kepala, yaitu Yesus Kristus. Gereja juga disebut orang-orang kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam gerejanya dan memimpin anggota gerejanya dalam pekerjaan Allah. Gereja juga disebut am atau universal, yang berarti mencakup seluruh dunia yang memproklamirkan seluruh iman kita kepada dunia. Jadi apapun denominasi atau golongannya, umat Allah adalah bagian dari gereja dan saudara-saudari kita. Saudara, kita semua adalah gereja yang dipilih oleh Allah, dan marilah kita menjalani kehidupan kita dengan memperlihatkan kehidupan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, dan membiarkan kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Mari pada hari ini kita mau merenungkan pembacaan katekismus pada hari ini. Mari kita mau merenungkan betapa Allah maha baik. Kita hari ini kita bersyukur bahwa kita dipilih untuk ambil bagian di dalam komunitas Allah, di dalam pekerjaan Allah untuk memberitakan Injil kerajaannya. Mari saudara kita merenungkan itu, kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memilih kami menjadi bagian dari gereja-Mu untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi dunia ini. Terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dan mengumpulkan kami dengan orang-orang kudus. Itu adalah mujizat yang terbesar saat Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami pada hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, yang Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau batu penjuru kami, Tuhan. Tempat perlindungan kami. Biar kami sepenuhnya mau bergantung kepada Engkau, sumber harapan kami. Thank you, Lord. My hope is built on nothing less than Jesus.
lagi puji dia, sedekah. Christ the Lord, Christ the Lord, cornerstone, living stone, in the saints alone, through the storm, he is Lord, through the storm, through the storm, he is Lord, through the storm, through the storm, he is Lord, Lord of all. Yes, Lord. Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau Raja di atas segala raja. Dan suatu hari Engkau akan datang kembali Tuhan. Menjadi Raja atas hidup kami. Dan saat ini kami mau menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Yesus. Kau yang berdaulat, Kau yang ambil alih Tuhan hidup kami Tuhan. Biar kiranya kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, semua aspek kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Thank you Lord Jesus. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Kau beritakan
Engkau pemegang hidup kami. Engkau pemilik hidup kami sepenuhnya, Tuhan. Pakai kami, Tuhan, untuk kemuliaan namamu. Untuk memuliakan Engkau, Tuhan. Kami mengucap syukur, Bapa. Dan ini menjadi bentuk ucapan syukur kami, Tuhan. Kami tahu kami gak mampu balas akan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Lord. Kami mengucap syukur, Tuhan, jika kami boleh naikkan pujian kami, ucapan syukur kami ini, Tuhan. Dan bila sebentar lagi, Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar itu menjadi bekal dalam hidup kami. Menjadi terang dalam kehidupan kami. Boleh kami pakai untuk menyatakan kemuliaan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa memberi secara online dengan cara mentransfer ke rekening Gereja Gibeon yang tertera dalam layar Anda atau dengan scan QR code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Motivasi kita memberi bukanlah supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati berlimpah-limpah melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk karunia-Mu, untuk setiap pekerjaan kami, untuk kesehatan kami. Itu adalah anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan, biar setiap persembahan kami, kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan biar Injil selalu diberitakan di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih, Tuhan, dengan segala sukacita kami siap untuk memberi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, welcome home. Welcome back, and this is Gibeon Weekly News. Untuk Anda yang baru bergabung dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Gibeon Church, Anda bisa mengklik link yang tersedia di description box. Dan di dalam link tersebut, Anda akan terhubung dengan website kami. Bisa mengisi Hello Form, atau apabila ada pertanyaan, Anda bisa bertanya dengan tim kami melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Minggu ini, Gibeon Church memulai sermon series yang baru, The Hope Has Come, di minggu yang pertama. Yap, dan minggu depan akan dilanjutkan di minggu yang kedua. So, don't miss it. Oke, okay, last but not least. Minggu depan, tanggal 6 Desember, Gibeon Church tidak mengadakan ibadah onsite. Yeah. Seperti biasa, kami akan memfasilitasi Anda dengan ibadah online yang dapat Anda ikuti melalui YouTube Gibeon Church pukul 8, 10.30, dan 16.30. Tayang juga di live channel pukul 7 malam. Dan ibadah onsite Gibeon Church di bulan Desember akan jatuh pada tanggal 13 dan 27 Desember. Yang berarti pada tanggal 6, 20, dan 25, Gibeon Church akan mengadakan ibadah online. So be prepared, Church, and see you on site. This is Gibeon Weekly News. Don't forget to pray. Doakan 3 orang. Share. Bagikan Injil pada 3 orang. And invite. Undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. Happy Sunday. And enjoy the sermon. Salam sejahtera jemaat sekalian, welcome to Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag bukan tempat
untuk orang sempurna. Tetapi kita semua yang tidak sempurna, kita yang berdosa, Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan kita oleh kasih anugerah-Nya. Sehingga kita yang tidak sempurna ini disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Saudara semua, hari ini kita juga ada on-site service. Jadi jemaat semua yang menonton melalui online, jangan lupa setiap 2 minggu sekali kita mengadakan on-site service. Dan setiap kali kita mau on-site service, saudara make sure saudara mendaftarkan diri saudara. Sehingga saudara dapat menerima sebuah QR code untuk saudara dapat masuk ke ruang ibadah. Dan kita akan melakukannya lagi 2 minggu. Hari ini ada, nanti Desember 13 kita akan ada lagi 2 kebaktian. Jangan lupa, selama ini hanya 1 kebaktian, minggu ini hanya 1 kebaktian. Tanggal 13 Desember kita akan mengadakannya 2 kebaktian. Dan tanggal 27 Desember kita akan mengadakan candlelight service. Dan kita akan mengadakan 3 kali kebaktian. Amin. Nah, kita sedang memulai di dalam khotbah berseri yang baru yang berjudul The Hope Has Come. Dan ini merupakan seri Advent. Advent itu dari kata Adventus yang artinya adalah kedatangan. Di tengah-tengah dunia yang sedang bising dan memberitakan berita yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, biarlah kita bisa berhenti sejenak dan menyimak bahwa ada berita pengharapan. Dan itu semua ada hubungannya, terkait hubungannya dengan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan bukan hanya itu, biarlah melalui beberapa minggu ke depan kita bisa mengenang, kita bisa diingatkan, kita bisa merayakan, kita bisa merenungkan apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Sehingga kita semua di dalam menghadapi semua masalah yang ada di dalam hidup kita, kita tidak dicekam oleh ketakutan, kita tidak dilumpuhkan oleh kekhawatiran. Tetapi saat kita mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong 2021, dan saat kita merayakan Natal, kita kembali kepada esensi Natal yang sesungguhnya. Sehingga kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Nah, hari ini adalah minggu yang pertama. Judul khotbah saya adalah Genap Waktunya. Apa itu maksudnya? Kita akan semua baca dari kitab Galatia 4 ayat 4. Khotbah saya hanya dari 1 ayat ini saja. Galatia 4 ayat 4. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Semuanya baca. Tetapi setelah apa? Genap waktunya. Maka Allah mengutus anak-Nya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Amin saudara ya. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Amin saudara. Nah saudara, seasons of hope itu identik dengan Natal. Natal identik dengan seasons of hope. Musim yang penuh dengan pengharapan. Tetapi ada sebuah fakta menarik yang saya temukan di sebuah artikel lama di dalam majalah Forbes, bahwa kenapa, why does depression tend to increase during the holidays, especially Christmas? Kenapa justru pada saat Natal banyak orang stres dan depresi? Aneh ya saudara, seasons of hope, musim yang mestinya penuh dengan pengharapan, kok justru banyak orang merasa depresi dan stres. Aneh sekali. Apalagi sekarang dengan keadaan pandemi, di mana banyak ketidakpastian, di mana semua ramalan tentang 2021 tidak baik. Ini sudah terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Sudah dari tahun 2018, orang meramalkan 2019 kurang baik. Tahun 2019, orang meramalkan 2020 kurang baik. Ternyata ramalan tentang 2020 yang kurang baik makin lebih buruk daripada apa yang diramalkan. Bagaimana dengan tahun 2021? Nah, kenapa kok banyak orang itu mengalami depresi pada saat menjelang Christmas season? Kenapa hal itu terjadi? Nah, saya membaca dan membaca banyak sekali teori. Nah, banyak yang melihat bahwa adalah masalah dan tuntutan kehidupan. Karena pandemi, maka ada efeknya di dalam ekonomi, ada efeknya di dalam keluarga, ada efeknya dalam kesehatan, ada efeknya dalam pekerjaan, ada efeknya dalam hubungan, dan yang lain-lain. Nah, ini semua menjadi faktor-faktor yang membawa kita semua menjadi khawatir, takut, selalu kepikiran, tercekam oleh keresahan, sehingga seringkali kita hopeless. Padahal semestinya ini adalah season of hope
di mana kita semestinya mengakhiri sebuah tahun dan masuk ke dalam tahun yang baru. Kita semestinya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang hopeful. Tetapi kenapa banyak orang justru di dalam masa-masa seperti ini bukan hopeful tetapi hopeless. Hopeless itu artinya tidak mempunyai pengharapan. Sehingga depresi dan karena masalah dan tuntutan kehidupan sehingga tercekam oleh berbagai macam kekhawatiran. Saudara, banyak yang bilang, oh ini semua gara-garanya COVID-19 pak. Ini semua gara-garanya mau pilkada pak. Ini semua gara-garanya macam-macam saudara ya. Nah saya bisa memberikan pesan sponsor juga. Nanti tanggal 9 Desember kita akan mengadakan pilkada bersama-sama. Saya berharap saudara semua yang adalah warga gereja Surabaya, Anda semua juga bisa berpartisipasi untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita. Seperti yang ditulis oleh Alkitab di kitab Yeremia. Bagaimana kita semua tidak boleh apatis terhadap apa yang terjadi di dalam kota. Make sure saudara juga ikut ambil bagian dalam pilihan wali kota. Amin. Pilihlah yang terbaik sesuai dengan keyakinan Anda dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita bisa menyalahkan banyak hal mengenai apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya saudara, situasi itu bukan menjadi penyebab keadaan hati kita. Tetapi justru sebenarnya situasi mengekspos keadaan hati kita yang sebenarnya. Seringkali pada waktu segala sesuatunya baik, kita tidak tahu keadaan hati kita itu seperti apa. Tetapi pada saat segala sesuatu sedang tidak baik, justru disitulah kita melihat apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan menjawab pertanyaan, what anchors your hope? Di dalam minggu-minggu Adventus ini, Advent, kita diingatkan apa yang menjadi jangkar atau sauh dari pengharapan hati kita. Nah, kita akan membaca banyak dari surat Paulus, terutama kali ini adalah The Book of Galatians, kitab Galatia. Nah, saya akan memberikan sedikit background dari ayat yang kita baca barusan ya, Galatia 4 ayat 4. Galatia, saudara, adalah sebuah daerah di mana ada beberapa gereja yang dirintis oleh Paulus. Nah, Rasul Paulus di pasal yang pertama di kitab Galatia mengecam keras jemaat di Galatia. Karena apa? Mereka mengizinkan pengajar-pengajar sesat mengajarkan Injil yang lain. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa kalau sampai ada pengajar palsu yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang dia ajarkan, maka bahkan kalau malaikat sekalipun yang mengajarkannya, terkutuklah dia. Itu saudara bisa baca di Galatia 1. Bahkan di Galatia 3 dia juga berkata begini, oh betapa bodohnya kamu orang-orang Galatia. Siapa yang mempesona kamu? Adakah kamu sebodoh itu? Wow, bahasa-bahasa yang sangat keras. Bahasa-bahasa yang sangat tajam. Itulah sebabnya Rasul Paulus pada pasal yang keempat, dia memberitakan, mengingatkan kembali supaya jemaat di Galatia merenungkan mengenai apa? Mujizat kelahiran Yesus Kristus di pasal yang keempat. Nah, mari kita perhatikan di pasal yang keempat, saya akan hanya dari satu ayat ini kita akan uraikan satu persatu. Nah, kalau sudah perhatikan, di bagian yang pertama dari ayat yang keempat ini, kita lihat, tetapi setelah genap waktunya, koma, maka Allah mengutus anaknya. Nah, saudara perhatikan di sini. Ayat itu ada sesuatu yang menarik. Setelah genap waktunya. Apanya yang genap, saudara? Apa yang sedang ditunggu-tunggu? Apa yang menjadi janji? Saudara, kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang kita miss hal-hal seperti ini. Kita tidak memperhatikan kata-kata detail seperti ini. Apa maksudnya setelah genap waktunya? Apa yang akhirnya waktunya itu genap? Apa yang terjadi sebelumnya? Ya, yang pasti genap ini bukan ganjil ya saudara ya. Jayus ya saudara. Anyway, kenapa kok ini ditulis tetapi setelah genap waktunya? Nah saudara, saya ingin mengingatkan kita kepada the big picture of God. Waktu kita baca Alkitab. Alkitab dibagi 4 bagian. Ya, saya ada gambarnya di sini. Adalah creation, fall, redemption, and restoration. Apa yang terjadi di creation?
Nah, Kejadian, kitab Kejadian, Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah creation, penciptaan. Kalau saudara ingat, Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, serta manusia. Dan Tuhan setiap kali, setiap hari dia menciptakan, dia berkata, sungguh baik, luar biasa baik. Sampai akhirnya puncaknya adalah waktu hari ke-6 manusia diciptakan. Dan Tuhan berkata, sungguh amat baik. Betul saudara ya? Dan apa yang terjadi setelah Kejadian 2? Manusia jatuh dalam dosa dan kita masuk ke dalam the fall. The fall itu mulainya Kejadian 3 sampai Kejadian 11. Nah, pada waktu the fall, pada waktu manusia berhadapan dengan Tuhan yang kudus dan manusia harus mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mulai berbicara satu demi satu kepada Adam, kepada Hawa, kepada ular yaitu Lucifer. Nah, disinilah ada suatu kabar baik yang diselipkan di Kejadian 3 oleh Tuhan melalui Musa yang menulis kitab Kejadian. Nah, kalau saya bisa bilang nih, kalau saudara pergi ke sekolah Alkitab, ini ada yang dinamakan namanya adalah Proto-Evangelium. Proto-Evangelium itu adalah dari dua kata. Yang pertama adalah protos, artinya first, pertama. Evangelion adalah gospel, Injil. Oh, siapa yang menyangka? Ternyata gospel tidak dimulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi gospel, rencana penebusan Tuhan, proto-evangelium, yaitu penyebutan pertama tentang kabar baik penebusan Allah terhadap orang berdosa, sudah disebutkan dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian pasal 3 pada saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang menjadi ayatnya? Nah, kalau saudara perhatikan Kejadian 3 ayat 15, kita tidak pernah berpikir bahwa ini adalah ayat yang merupakan gospel. Ini adalah kabar baik. Wow. Nah, saya akan jelaskan dan saya akan tunjukkan hubungannya dengan Galatia 4 ayat 4. Nah, Kejadian 3 ayat 15, kita baca sama-sama, oke? 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Stop dulu, sudah bisa lihat saya di sini. Siapa engkau? Itu adalah si ular, ya, yaitu Lucifer. Dan perempuan ini siapa? Hawa. Nah, kita baca kembali lagi. Antara keturunanmu dan keturunannya. Yaitu antek-anteknya Lucifer dengan keturunan si Hawa, yaitu manusia. Kemudian apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Wow, saudara masih ingat ceritanya pada waktu Yesus disalib, apa yang terjadi? Tumitnya Yesus itu remuk. Tetapi pada saat yang sama, waktu iblis berpikir bahwa dia sudah menang untuk membunuh Yesus yang merupakan anak Allah. Ternyata justru melalui kematian Kristuslah manusia yang berdosa diselamatkan. Melalui kematian Kristuslah kita yang mati rohani, kita yang mengalami suatu kerusakan total dipulihkan. Dan disitulah ayat ini digenapi, di mana keturunan Lucifer memang benar meremukkan tumitnya Yesus. Tetapi Yesus Kristus yang merupakan keturunan, yaitu dia 100% manusia, 100% Allah. Dia meremukkan pekerjaan iblis dan memberikan jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah saudara, kenapa ini merupakan sebuah kabar baik? Karena ini semua konteksnya adalah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan bagian ini menjelaskan lebih dari sekedar manusia yang menginjak kepala ular. Tuhan sudah membuat rencana penebusannya melalui benih Hawa yang terkait dengan kelahiran Mesias melalui perawan Maria, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara, seorang ahli profesor perjanjian lama, Dr. Frank Derek Kidner, menggambarkan proto-evangelium sebagai secercah pengharapan Injil yang pertama. Sehingga orang yang membacanya menjadi hopeful, bukan hopeless. Di perjanjian lama, melalui perjanjian lama ini, beberapa bapak gereja mula-mula seperti Justin Martyr tahun 1060 Masehi dan Ireneus
180 Masehi menganggap ayat ini proto-evangelium sebagai nubuatan mesianik yang pertama dalam perjanjian lama. Yes, memang iblis akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan ini. Tapi pada saat yang sama, Yesus meremukkan kepala dari iblis. Dia meremukkan rencana maut bagi umat manusia menjadi rencana keselamatan bagi umat manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ini adalah momen yang sangat gelap karena tatanan penciptaan jadi rusak. Bumi dikutuk, dosa ada konsekuensinya, situasi yang hopeless. Tetapi ada sebuah kabar baik, sehingga situasi ini pun Tuhan memberikan sebuah ayat yang menjadikan ayat ini hopeful. Nah kalau saudara lihat di Kejadian 6 ayat 5 dikatakan apa? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejadian manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini mengkomunikasikan the doctrine of total depravity. Ini menunjukkan bahwa manusia itu rusak total karena kecenderungan hatinya. Lihat di sini, the inclination of man's heart. Kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Ini menunjukkan bahwa manusia tanpa pertolongan Tuhan, manusia tanpa rencana penebusan Allah, manusia tanpa pertolongan Roh Kudus, dia selalu membuahkan dosa. Kita dikurung oleh dosa. Kalaupun kita memiliki kehendak bebas kita selalu memilih untuk melakukan dosa. Bahkan beberapa ribu tahun kemudian muncullah seorang nabi yang mengingatkan janji Tuhan. Janji akan rencana penebusan Tuhan melalui nabi Yesaya. Di Yesaya 9 ayat 2. Bahasa Inggrisnya di Yesaya 9 ayat 1. Dikatakan apa? Bangsa yang hidup dalam kegelapan melihat sinar cemerlang. Yang diam dalam bayangan kematian disinari cahaya terang. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Nevertheless, that time of darkness. Stop dulu saudara. That time of darkness maksudnya apa? Hopeless time. Saudara, manusia ingin mencari keselamatan melalui berbagai macam hal. Mereka berpikir, kita berpikir, kita manusia yang berdosa berpikir bahwa keselamatan dapat ditemukan pada waktu kita memiliki kekayaan. Keselamatan dapat ditemukan pada waktu kita memiliki power, kekuasaan. Keselamatan waktu kita akan menemukan keselamatan pada waktu kita memiliki intelligence. Kita berpikir bahwa semakin kita pintar, kita dapat menyelamatkan diri kita. Kita berpikir melalui science. Tetapi itu semua akhirnya tidak membuahkan keselamatan. Malah melalui kekuasaan. Ada abuse of power. Ada penyimpangan dari kekuasaan. Melalui kekayaan. Ada korupsi. Ada keserakahan. Ada kejahatan karena gara-gara kekayaan. Melalui science. Ada penyimpangan science. Sains yang semestinya bisa dipakai untuk menolong orang, juga dipakai untuk membunuh orang. Semua yang kita pikir adalah jawaban, akhirnya selalu mengecewakan. Dan ini merupakan hopeless time. Tetapi Yesaya, dengan suatu urapan dari Allah, nabi pada saat itu, dia bilang, bangsa yang hidup dalam kegelapan, satu hari dia akan melihat sinar yang cemerlang. Yang diam dalam bayangan kematian, hopeless, disinari cahaya terang. Sehingga hopelessness mereka akan menjadi hopeful. Yang setuju katakan amin. Nah disinilah saudara lihat, inilah sebenarnya adalah makna Advent. Adventus, kedatangan Kristus. Yang sudah dinubuatkan berbagai macam nabi. Mengingatkan kita akan pengharapan kita di tengah-tengah kegelapan. Nah kita kembali kepada ayat Galatia 4 ayat 4. Apa itu tadi? Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dengan kata lain begini saudara, hari ini saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan mungkin sudah lupa akan janjinya. Mungkin dia cuma nyelamatin aku untuk surga. Tapi gimana dengan keadaanku yang sekarang? Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Bahwa kalau ada janji di kitab Kejadian. Ada janji di kitab para nabi.
Di Torah sudah disebutkan janji itu. Di kitab para nabi juga disebutkan janji itu. Saya tadi hanya kutip satu aja. Begitu banyak janji-janjinya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Atas rencana penebusannya. Atas umat kesayangannya. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya berdoa. Biarlah saudara sadar. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kita berpikir bahwa Tuhan itu sepertinya berdiam diri. No, it's not. Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu melakukan hal yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Katakan kepada dirimu sendiri. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Rencana penebusannya itu ya dan amin. Bahkan itu sudah digenapi. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Saudara adalah umat kesayangannya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata apa? Tuhan tidak lalai menepati apa saudara? Janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi apa? Ia sabar. Katakan kepada dirimu sendiri bersama-sama. Tuhan itu sabar. Dia menghendaki, dikatakan apa? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin saudara. Saudara waktu saudara baca ini, kita gak perlu berdebat ya. Paham apakah semua orang akan diselamatkan. Jangan salah mengerti. Supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukan berarti semua orang. Karena kalau begitu Alkitab mengajarkan universalisme. Berarti semua orang akan diselamatkan. Tetapi dalam konteks yang dimaksud di sini adalah semua orang yang merupakan pilihan Allah. Yang seharusnya selamat, pasti akan diselamatkan. Semua orang yang seharusnya berbalik dan bertobat. Pasti akan bertobat. Dan Allah itu sabar dalam melaksanakan rencana penebusannya. Ia sabar terhadap kita semua yang adalah umat kesayangannya. Amin saudara. Untuk memastikan bahwa rencana penebusannya untuk menyelamatkan umatnya, gerejanya tidak akan gagal. Tuhan sabar sekali saudara. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara perlu sadar bahwa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saudara seringkali kita berpikir, mana Tuhan? Aku sudah berdoa untuk mertuaku. Aku sudah berdoa untuk adikku. Aku sudah berdoa untuk papaku, mamaku. Mereka kok belum menerima Kristus? Mereka kok belum bertobat? Saudara inilah yang dimaksudkan kesabaran Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara perlu sadar bahwa Tuhan tahu. He will make everything beautiful in his time. Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah kita tidak bisa melihat itu. Karena apa? Kita terbatas ruang dan waktu. Tetapi Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia sudah melihat yang akhir. Itulah sebabnya dia dibilang apa? Yang awal dan yang akhir. Dia sudah melihat akhirnya. Itulah sebabnya kita tidak bisa mengerti kebijaksanaan Tuhan. Nah dari kejadian 3 sampai kelahiran Yesus Kristus. Saudara tahu berapa jangka waktunya? Dari kejadian 3 sampai kelahiran Yesus Kristus. Saudara tahu jangka waktunya adalah 4.000 tahun. Wow 4.000 tahun itu artinya apa? Ini menunjukkan kesabaran Tuhan. Ada yang nanya sama saya. Pastor kenapa Tuhan gak menggenapi rencana penebusannya lebih cepat ya pastor? Kan lebih baik. Kalau misalnya habis Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian keturunan keempat gitu aja Yesus lahirkan cepat, beres. Nah inilah saudara, kita semua manusia yang terbatas, yang tidak bisa mengetahui semua ini sampai tuntas. Nanti kalau kita di kekekalan bisa tanya itu ya. Tetapi ada penjelasan yang cukup masuk akal dan penjelasan yang cukup bisa diterima bahwa saudara, dosa pada saat itu belum sampai kepada puncak kejahatan dan kebejatannya. Dan efek kerusakan dari konsekuensi dosa, totalitas dari dosa itu belum sampai kepada kematangannya. Itulah sebabnya kalau saudara bisa jujur, sampai sekarang kita masih merasakan kekejaman dosa yang menyiksa kita. Betul atau tidak? Konsekuensi dari dosa, dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Makanya dalam kitab Roma dikatakan bahwa, Roma 8, dikatakan bahwa sebab segala
dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Saudara tahu, semua yang ada di dunia ini adalah kesia-siaan, kefanaan. Dan ini dikatakan seluruh makhluk itu sebenarnya ingin mengalami pemulihan. Seperti saudara dan saya juga ingin mengalami pemulihan. Jadi kalau pertanyaannya adalah kenapa kok gak langsung aja ya? Mungkin begini saudara, saya kasih ilustrasi. Saudara pernah kena lampu mati? Ya, saudara sedang enak-enak di kamar, menikmati minuman dingin, sambil mungkin main game atau mungkin nonton Netflix, atau mungkin saudara sedang ngobrol-ngobrol dengan keluarga, tiba-tiba lampu mati. Kalau lampu matinya 1 jam gak apa-apa. Lampu matinya 2 jam gak apa-apa. Lampu matinya seharian penuh. Sehingga minuman dingin saudara, saudara buka kulkas, kulkasnya sudah gak dingin. Seharian penuh masih oke. Gimana kalau lampu mati dan tidak bisa ditemukan genset manapun di kota ini. Dan saudara lampu mati 1 minggu. Kepanasan. Betul ya? Semua makanan rusak. Kenapa? Karena gak ada kulkas. Saudara gak bisa lihat. Saudara nunggu sampai besok pagi. Waktu matahari terbit. Saudara mau charge handphone. Gak ada listrik. Mau lihat internet. Gak ada listrik. Internetnya tidak berfungsi. Coba bayangkan. 1 minggu penuh. Gak usah 1 minggu. Saya perpanjang lagi. 1 bulan penuh. Sampai akhirnya. Di akhir bulan itu. Listriknya nyala lagi. Apa yang saudara lakukan? Wah, senangnya. Kenapa? Karena saudara bisa merasakan betapa sengsaranya hidup tanpa listrik. Begitu juga rencana penebusan Allah. Manusia bekerja keras untuk mencari penyelamat. Semakin mereka cari penyelamat, mereka berpikir bahwa mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Semakin mereka gagal. Semakin mereka terpuruk. Manusia begitu putus asa untuk menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya. Bayangkan saudara, apa yang dipikir bisa menyelamatkan malah mengakibatkan pembunuhan, pemerkosaan, penindasan, perbudakan. Mereka berusaha menyelamatkan dirinya dengan menyembah dewa-dewa. Dan mereka berpikir kalau ada bencana alam ada apa? Dewa-dewanya marah sehingga apa? Ada banyak bahkan bayi-bayi yang dikorbankan untuk penyembahan berhala. Cara-cara manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri sia-sia. Keserakahan, kekejaman, ketamakan, kekerasan, menyiksa umat manusia. Dan itulah keadaan manusia yang berdosa. Itulah sebabnya dunia tanpa Tuhan hopeless. Dan jangka waktu dari kejadian 3 sampai kelahiran Yesus Kristus itu 4.000 tahun. Dan kalau saudara perhatikan, dari waktu Yesus lahir melalui darah Maria, melalui sang perawan Maria, sampai terakhir ada sebuah mujizat. 800 tahun sejak mujizat terjadi. Coba bayangkan saudara, 800 tahun bangsa Israel yang akhirnya sudah dibuang, dijajah, yang akhirnya sudah kehilangan kejayaannya. 800 tahun mujizat tidak terjadi. Terakhir terjadi adalah zamannya Nabi Elisa. Bayangkan saudara, 800 tahun. 500 tahun sejak penampakan malaikat. Saudara tahu penampakan malaikat itu ada di zamannya Daniel. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingat mereka dimasukkan di dalam tempat api itu. Di mana muncullah orang yang keempat yang kelihatannya seperti malaikat. Yaitu terakhir. Mereka disebut, beberapa menyebutkan bahwa orang yang keempat itu adalah seperti Yesus. Ya, penampakan Yesus sebelum inkarnasi. Dan sudah 400 tahun sejak Tuhan berbicara. Jadi kalau saudara buka Alkitab antara kitab Maleakhi, terakhir perjanjian lama, kemudian ada kertas kosong yang gak ada tulisannya apa-apa, baru masuk perjanjian baru, dan kemudian dimulai kitab Matius, saudara tahu kertas kosong itu panjangnya berapa lama? 400 tahun. Jadi 400 tahun. Dan Tuhan tidak pernah berbicara. Zip, silent. Itu yang dinamakan intertestamental year. Masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Time of silent. Let me tell you this.
When God is silent, waktu Tuhan sepertinya diam, dan kita disuruh menunggu, berapa banyak saudara-saudara sadar itu sangat menggelisahkan. Saya gak tahu berapa kali saya berpikir bahwa Tuhan sudah tidak menjawab doa saya dan tidak mendengarkan doa saya. Mungkin saudara adalah orang-orang yang saat ini sedang berpikir seperti itu. Waiting itu gak enak. Silent itu gak enak. Hal yang sangat menggelisahkan. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Saat kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Amin, saudara. Saya berdoa supaya saudara tidak hopeless. Tapi saudara tetap hopeful. Saya kasih ilustrasi, saudara. Kalau saudara nonton opera atau nonton gerak dan lagu, saudara nonton musical drama, dalam setiap scene, setiap adegan, saudara tahu apa yang terjadi kan biasanya? Setelah mereka nyanyi, ada klimaksnya, adegannya, terus semua orang bertepuk tangan. Tapi saudara tahu bahwa ini ceritanya belum selesai, karena masih ada sambungannya. Apa yang terjadi? Maka ada tirai merah yang diturunkan untuk ganti adegan. Betul ya saudara? Ada tirai yang seperti ini, saudara bisa lihat layar. Nah ada tirai ini yang turun. Nah pada saat layar merah itu ditutup seperti ini, apa yang terjadi? Apakah tidak terjadi apa-apa? Ya, bagi penonton yang menonton, bagi spektator yang menikmati drama musikal itu atau opera tersebut, kelihatannya tidak terjadi apa-apa di panggung. Tetapi apa yang terjadi? Di balik panggung, saya bisa tunjukkan apa yang terjadi di balik panggung. Oh, begitu banyak kesibukan. Kenapa? Orang-orang sibuk dengan make up yang baru, make up yang lain, di touch up, kostumnya diganti, backgroundnya dirubah, prop-propnya dikeluarkan. Semua orang gak ada yang nganggur, saudara. Saya melihat banyak orang tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Kenapa? Karena mereka hanya lihatnya apa yang di luar. Kalau saudara melihat backstage, banyak sekali yang terjadi di belakang layar. Hanya karena Anda tidak melihatnya, bukan berarti para pemerannya, para kru di belakang layar lagi menganggur dan tidak melakukan apa-apa. Amin, saudara. Memang Anda tidak melihatnya. Mengapa? Karena mereka semua bekerja di balik layar. Saat kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bekerja di belakang layar. Yang setuju katakan amin. Sehingga saat waktunya genap, maka waktu kabar baiknya siap untuk dilaksanakan. Waktunya pas dan ini memang genap waktunya. Maka lahirlah Yesus Kristus. Sang pengharapan akhirnya lahir ke dunia. Yang setuju katakan amin. Nah kita akan teruskan. Okay? Galatia 4 ayat 4. Dikatakan apa? Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Mengutus di situ bahasa aslinya adalah exapostelo. Yang artinya untuk mengirim seseorang pergi untuk suatu tujuan. Mengutus anaknya, jadi itu adalah inisiatif Tuhan. Kenapa? Karena itu memang janji Tuhan di awal kitab Kejadian. Di Kejadian 3 sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Dan dia menggenapinya melalui inkarnasi Kristus yang lahir dari seorang perempuan. Jadi mengirim seseorang pergi untuk suatu tujuan. Siapa? Yaitu pribadinya, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Di sini saudara bisa melihat di Yesaya 9 ayat 6 menjelaskan seorang anak, a child is born, seorang anak telah lahir. Anak di sini berbicara tentang apa? Nubuatan kemanusiaan Yesus. Anak. Tetapi kemudian seorang putra, a son. A son di situ berbicara tentang the son of God. Telah diberikan. Itu adalah nubuatan inkarnasi. Inkarnasi. Jadi telah lahir seorang a child, seorang anak. Dua-duanya kalau bahasa Indonesia anak ya saudara. A child atau a son. Seorang anak yaitu anak manusia. Tetapi juga dia adalah the son of God. Telah diberikan yaitu nubuatan tentang inkarnasi Yesus Kristus. Nah mungkin di sini ada banyak yang nanya, ada banyak kebingungan mengapa harus Tuhan
You know, kenapa kok Tuhan harus berinkarnasi menjadi manusia? Artinya Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, tetapi dia juga adalah manusia yang sejati. Kenapa ini penting sekali? Nah, disinilah saya ingin saudara ingat akan doktrin Kristologi ini. Supaya saudara tahu mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Karena begini saudara, saya gak punya waktu untuk menunjukkan ayat-ayatnya satu demi satu. Tetapi gini, karena hanya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu untuk menanggung penuh hukuman atas dosa. Tidak ada manusia yang sanggup untuk menanggungnya. Amin saudara. Mengapa Tuhan harus jadi manusia? Kenapa harus Tuhan yang harus melakukannya? Karena yang kedua, hanya seorang yang adalah Tuhan yang bisa menjadi satu-satunya pengantara, perantara yang sempurna antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Mana bisa manusia berdosa menjadi pengantara? Tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menjadi perantara yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya Ibrani 2 ayat 17 berkata, ini berarti bahwa ia harus menjadi sama dengan saudara-saudaranya dalam segala hal. Bahasa aslinya to be fully human. Yesus, ia huruf besar. Yesus harus menjadi fully human. Dan dengan itu, dia dapat menjadi imam yang agung, yang setia dan berbelas kasihan. Dengan pelayanannya itu, dosa manusia dapat diampuni. Bahasa aslinya berbicara tentang atonement. Dia harus menjadi seperti saudara dan saya. Hidup tanpa dosa, tapi mati seperti seorang pendosa. Dia harus merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Pada waktu dia ditinggalkan, dia sendirian, dia merasakan itu. Sehingga pada waktu saudara ditinggalkan sendirian, dia bisa bersama dengan hidupmu. Pada waktu dia ditolak, dia harus merasakan itu. Supaya waktu kamu ditolak, dia bisa bersama dengan engkau. Engkau gak pernah sendirian. Dia harus dikhianati. Supaya pada saat engkau dan aku dikhianati, saudara tidak perlu hidup di dalam keputusasaan karena pengkhianatan itu. Karena dia sudah pernah mengalaminya dan dia menang atas pengkhianatan itu. Itulah sebabnya ini adalah kabar baik. Saya ingin supaya kita diingatkan, dia harus sakit, mengalami penderitaan dan siksaan yang paling buruk di seluruh zaman. Bahkan dikatakan pada waktu dia tergantung di atas kayu salib, wajahnya dan wujudnya tidak seperti manusia. Dia hanya seperti seonggok daging yang tergantung di atas kayu. Tidak lagi seperti manusia yang beradab lagi. Kenapa dia harus menanggung itu? Sehingga pada waktu engkau dan aku menderita dalam penyakit kita, dalam kesakitan kita, di dalam bahkan penganiayaan, dia bisa bersama dengan engkau. Karena dia sudah mengalahkan penganiayaan yang paling mengerikan di dalam zaman kita. Amin saudara. Dan dia melakukan itu semua karena dia setia. Dia melakukan itu semua karena dia berbelas kasihan. Seperti tadi dikatakan Ibrani 2 ayat 17. Dan dengan pelayanannya, saudara, dia adalah raja. Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang layak untuk menerima kemuliaan. Tapi dia tinggalkan semuanya itu untuk melayani. Melayani saudara dan saya. Supaya dosamu dan dosaku dapat diampuni. Amin saudara. Ada sebuah quote dari Santo Agustinus, Augustine the Hippo. Di sini bahasa Inggris saudara. Man's maker was made man that he, ruler of the stars, might nurse at his mother's breast. That the bread might hunger, the fountain thirst, the light sleep, the way be tired on his journey, dan seterusnya. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Pencipta manusia menjadi manusia. Bahwa dia, penguasa bintang-bintang di langit, harus menyusui di dada seorang ibu. Sang roti hidup
harus rela jadi lapar. Sang mata air harus rela untuk jadi haus. Sang terang harus tertidur. Sang jalan harus merasakan lelah dalam perjalanannya. Bahkan sang kebenaran harus dituduh sebagai saksi palsu. Sang guru dicambuki, dipukuli dengan cambuk. Sang fondasi yang terkokoh rela tergantung di atas kayu. Sang kekuatan rela untuk jadi lemah. Sang penyembuh rela untuk dilukai. Sang pencipta kehidupan rela untuk mati. Saudara, inilah yang dilakukan Yesus buat kita. Mengapa Tuhan Yesus harus jadi manusia? Kenapa dia harus Tuhan? Harus Tuhan yang jadi manusia. Harus Tuhan yang harus melakukan itu. Dan dia harus jadi manusia. Untuk memungkinkan Tuhan untuk memahami dan mengerti segala sesuatu yang kita hadapi. Saudara, saya gak tahu apa yang saudara hadapi. Setiap kali saya berkonseling dengan orang, dia selalu berkata begini, pastor gak tahu dan gak mengerti apa yang saya sedang hadapi. Saya biasanya bilang, kalau saya pernah mengalami apa yang dia alami, maka saya bisa bilang, ya saya mengerti. Tetapi banyak hal yang saya mungkin tidak mengerti. Karena apa yang dia alami berbeda dengan apa yang saya alami. Dan itu manusiawi sekali. Tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, mungkin temanmu, suamimu, istrimu, pendetamu, saudaramu, orang tuamu tidak mengerti. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan mengerti. Kenapa? Karena dia pernah mengalami semua emotional damage. Semua hal-hal yang kamu gumulkan, dia pernah bergumul. Dan dia menang atas semuanya itu. Biarlah di masa-masa Adventus ini kau diingatkan. Kau tidak perlu hidup dalam keputusasaan. You don't have to live in hopelessness. You can live in hope. Karena hidupmu ada di tangan sang pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ayat yang terakhir, saudaraku. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ayo baca sama-sama yang kuning. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang setuju katakan amin. Saudara, inkarnasi Kristus adalah bukti bahwa Tuhan sudah memikirkan Anda dan saya sebelum dunia dijadikan. Rencana penebusannya dimulai sejak the fall. Awal the fall, Kejadian 3. Dia harus tunggu 4000 tahun untuk Kristus dilahirkan. Saya bisa bayangkan malaikat menunggu. Dia tanya sama Tuhan, when is the time? Kapan waktunya? Itulah sebabnya pada waktu malaikat turun kepada gembala-gembala, itu ada nyanyian yang luar biasa indahnya. Kenapa? Malaikat-malaikat itu memuliakan Tuhan. Karena itu adalah waktu yang tepat. Karena pada saat itu, Sang Juru Selamat yang menjadi penggenapan rencana penebusan Allah sudah lahir. Tuhan yang menciptakan segala isi alam semesta dan jagat raya masuk ke dalam sejarah manusia. Tuhan yang ada di luar ruang dan waktu mengosongkan dirinya. Dia menambahkan atribut kemanusiaan. Dia meninggalkan kemuliaan surga untuk mencari saudara dan saya. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu adalah bukti yang terbesar. Yang kita tidak bisa beli. Yang kita tidak bisa miliki. Yang lebih berharga daripada itu. Saudara, hari ini saya mau katakan 3 hal secara aplikasi. Jika Yesus dapat menyelamatkan kita dari masalah terbesar kita, yaitu dosa, saya berdoa dan saya bisa pastikan buat saudara, dia dapat menebus area lain dalam hidupmu. Dia dapat menolong Anda di dalam setiap area-area yang mungkin saat ini Anda sedang putus asa. Jangan pakai kekuatanmu. Jangan mengharapkan hal-hal yang lain. Tetapi pandanglah kepada dia. Hari ini saya juga ingin memberikan sebuah
tantangan untuk saudara bertobat. Apa yang memberikan Anda harapan selain Kristus? Mungkin selama ini Anda mengharapkan dan bersandar kepada kepintaranmu sendiri, kepada keterampilanmu, kepada kemampuanmu, kepada asetmu, mungkin kepada pasanganmu, mungkin kepada sahabatmu, mungkin kepada anakmu, mungkin kepada orang tuamu. Dan itu semua pada saat-saat yang genting, pada saat-saat semuanya digoncangkan. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan digoncangkan. Dan itu semua mengecewakanmu. Gak heran itu mengecewakan kita semua. Kenapa? Karena itu semua adalah fondasi yang keropos. Manusia berdosa pasti mengecewakan. What do you expect? Tidak ada yang sempurna. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang sempurna itu menyelamatkan kita semua. Apa yang menjadi harapan Anda yang menjadi fondasi dari hidupmu selama ini? Bertobat. Datang kembali kepada Tuhan. Mungkin kau bilang Yesus, tetapi apakah betul? Mungkin Yesus hanya salah satu dari segala yang lain. Hari ini datang kepada Dia. Akui bahwa engkau selama ini sudah mengandalkan yang lain. Dan saat ini kembali kepada Dia. Supaya kasih-Mu yang mula-mula, kau diingatkan betapa luar biasanya, betapa mahal dan berharganya apa yang Kristus sudah lakukan buat saudara. Yang ketiga, kalau saudara sudah menaruh harapan kepada Kristus, saudara mungkin sudah diingatkan dan saudara merasa, pastor, this message is a reminder, menjadi peringatan dan aku sudah melakukan itu semua. Saya berdoa, apakah orang di sekitarmu pada waktu mereka melihat Anda, apakah mereka melihat pengharapan yang keluar? Ataukah engkau begitu egois sehingga engkau hidup dalam ketakutan? Mungkin engkau gak takut, tetapi engkau hidup untuk dirimu sendiri. Hari ini saya berdoa bahwa kita sudah dipulihkan, kita sudah diberi keselamatan, kita sudah diberikan anugerah yang begitu mahal. Supaya apa? Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Terang itu tidak bisa disembunyikan. Terang itu pada saat dinyalakan, maka kegelapan akan sirna. Saya berdoa, kalau di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hopelessness ini, biarlah saudara dan saya yang sudah menerima pengharapan di atas segala pengharapan yang tidak mengecewakan, saudara dan saya akan menjadi terang-terang yang memberikan pengharapan kepada sekeliling kita. Amin, saudara. Nah, sebelum kita berdoa, saya mau kita menyanyikan lagu Yet Not I, But Christ Who Lives In Me. Biarlah saudara merenungkan semua kata-kata yang dinyanyikan, dan biarlah itu menjadi doa kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Hidupku bermaut padanya.
Terima kasih Tuhan, hari ini firman yang begitu simple, kami hanya membahas satu ayat. Tapi terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa Engkau begitu sabar, bahwa rencana penebusan-Mu tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah melupakan janji-Mu untuk menebus kami umat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Mungkin saat ini kami bertanya-tanya, kami tidak bisa melihat pekerjaan-Mu. Tapi kami tahu Engkau tidak pernah berhenti bekerja di belakang layar. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau bukan cuma hanya di surga dan menyuruh kami melakukan banyak hal, tetapi Engkau berinkarnasi. Engkau adalah Tuhan yang sempurna, tapi juga manusia yang sejati, yang pernah berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekotoran, kenajisan, dosa. Engkau pernah mengalami semua pergumulan yang kami alami dan kami gumulkan. Dan Engkau menang atas semuanya itu. Engkau pernah mati sehingga kami tidak perlu hidup dalam kematian. Tapi kami memperoleh kehidupan. Waktu Engkau bangkit, kami dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan. Kami mempunyai kelahiran yang baru. Sehingga kami yang berkecenderungan dosa, kami yang mati rohani, kami yang totally depraved, kami semua mengalami kehidupan yang kekal. Ajar kami Tuhan hari ini. Kami bertobat di hadapan-Mu. Biarlah kami tidak dicekam oleh kekhawatiran, tidak dicekam oleh ketakutan. Tetapi biarlah hidup kami diingatkan bahwa kami mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk kami semua. Biarlah pada saat orang melihat kami, orang dapat melihat ada pengharapan itu. Ada Kristus di dalam kami. Ada kehidupan, ada unsur Tuhan di dalam kami. Karena hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama saudara, arahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun, engkau tetap berpengharapan, engkau tetap bersukacita, engkau tetap mampu tersenyum dalam damai sejahtera Kristus, sehingga dunia di sekelilingmu melihat bahwa Kristus hidup di dalammu. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, dan menyertaimu. God is with us, Immanuel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Terima kasih Anda telah beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini. Doa kami bahwa iman kita semuanya dikuatkan dan dibangun oleh Injil, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terang Injil itu bersinar menjadi kesaksian bagi orang lain. Apapun musim hidup kita dan keadaan kita, saya berdoa bahwa kita meletakkan pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi hanya pada kebenaran yang ada di dalam Kristus dan firman-Nya. Dan Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.